Berikut adalah line-up pertandingan badminton Asia Team Championships antara tim beregu putra Indonesia melawan tim beregu putra Uni Emirat Arab. Pertandingan Indonesia melawan Uni Arab Emirat akan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan Chico Aura Dwi Wardoyo dari Indonesia melawan tunggal putra Uni Arab Emirat, Somi Romdani. Pertandingan ini dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Uni Arab Emirat, Dev Ayapan, Diren Ayapan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di partai ketiga, Alwi Farhan akan melawan tunggal putra Uni Arab Emirat, Bharat Latesh. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan ganda putra Uni Arab Emirat, Imam Adi Kusuma Atmaja, Akash Rafi Kumar. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di partai kelima, tunggal putra Indonesia, Alfi Wijaya Hairuloh, akan melawan tunggal putra Uni Arab Emirat, Mohamed Munawar. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 0-0. Berikut adalah hasil dan jadwal pertandingan tim beregu putra Indonesia. Di hari pertama, tim beregu putra Indonesia berhasil mengalahkan tim beregu putra Arab Saudi dengan skor 5-0. Di hari kedua, tim beregu putra Indonesia akan melawan tim beregu putra Uni Arab Emirat mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Kor 3. Dan di hari ketiga, tim beregu putra Indonesia akan melawan tim beregu putra Korea mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di Kor 1.